Hai guys, Eko. Selamat petang semua. Selamat datang ke channel Aiman Vlog. So guys, hari ini kita nak cari pakul minyak hitam dia. So ini saya nak tukar minyak hitam barang-barang je. So siapa yang baru datang subscriber saya, siapa yang baru datang channel saya, so subscribe yang penting. Sibuk yang saya sini. Hei, geram betul. Aduh, geram betul tengok. Sekejap kita tengok apa. Bukit tengok. Bukit, okey. Hitam dulu. Mana? Jemok. Ini jemur besi ding jemur besi besar diam ni le diam tu spana 18 tukar minyak hitam spana 17 minyak hitam apa yang begitu dia penat. So saya ajar macam mana tutorial cara nak tukar minyak hitam cara mudah saja. Mudah. So first thing so kita tukar minyak hitam motor saya pakai minyak hitam motor ini dia mineral. Patutnya saya tak nak tukar pakai mineral lah, saya tukar kaleng sebenarnya. Pakai internet tu pun dia tak lupa minyak hitam mahal sikit. Ini jalan jauh dia biasa tu guna. So kita buka yang ini, buka yang ini mangkuk kita ambil. Sekejap satu. Okey. Jap. Eh, mana mangkuk aku tadi? Lupa nak bagi tahu kau orang, kena buka dulu. Ni kena buka dulu. Baru boleh tu angin keluar. Saya pun tak tahu kenapa kena buka dulu. Buka. Ini panas tu. Sebab tadi saya keluar, saya nak sebutkan ini tapi satu macam ni tadi keluar jap. Paksa lah, panas yang ini. So ini bawah engine dia. Panas guys. Oi. Wah. So inilah kalau pakai mineral cepat hitam. So hari-hari kita pakai motor, so kau boleh tengoklah betapa hitamnya, betapa hitamnya enjin anda. So dia dan macam kopi. So guys, kena habis sampai habis minyak hitam dalam enjin tau. So korang nanti boleh buka minyak baru. Minyak baru ni tengah bersih. So kalau kau capur minyak hitam lama, so tak apa sangat. Siapa nak minum? Silakan komen di bawah. Okay, lepas tu bawa kita tukar minyak hitam hitam besi untuk balik. Kita alihkan. Kita sikit
gua ni. Au, panas. Tunggu sikit. Ni saya akan skrukan balik bawah enjin ni. Ini mata baru. Tu masuk dengan perlahan. Tumpah. Tumpau. So minyak ni berhati-hati lah masuk guys. Kalau tak ada corong. Siap sampai habis ya ni thumbnail and tolak lah sikit-sikit lap sikit. So so check bawah ni ada bocor ke tidak. Kalau tak bocor okey. Okey, itu sajalah untuk hari ni cara-cara untuk tukar punya hitam. So next week nanti saya akan tunjuk lagi lah macam mana nak bersihkan motor secara mudah, bersihkan rem ni, rem kotor, rem kotor. So nanti besok bicara, besok kita akan cuci guna minyak petrol. So besok, okay guys, and see you my video. And terima kasih kepada yang subscribe saya and tengok channel saya. So okay, kita jumpa next lah. Kita jumpa besok ke. So next week lah. Terima kasih kerana menonton video saya yang baru. Bye.